Hi guys, berikut ini cara membuka pengaturan keyboard di Oppo Reno 8. Nah, untuk HP Oppo terbaru ini, kalian bisa menggunakan dua keyboard. Okey, berikut ini tutorial. Masuk ke menu pengaturan atau setting. Kemudian scroll ke bawah. Pilih pengaturan sistem. Setelah di menu pengaturan sistem, kalian pilih keyboard dan metode input. Nah, setelah itu kalian bisa mengaktifkan dan mematikan keyboard. Pilih kelola papan ketik. Di sini akan tampil beberapa pilihan yang bisa kalian setting. Setelah itu kembali dulu. Nah, di sini ada pengaturan masing-masing untuk keyboard. Misal Gboard. Ada beberapa opsi menu seperti preferensi, tema, koreksi teks, dan lain-lain. Atau kalian ingin mengaktifkan emoji, masih sama di menu ini. Akan tampil beberapa pengaturan yang bisa kalian setting. Okey, semoga bermanfaat.